Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu akan menempatkan kekuatan dan aset secara statik di kawasan rehat dan rawat RNR Perasing sepanjang perayaan Tahun Baru Cina ini. Menurut pengarahnya Hassan Asari Omar, langkah itu sebagai persediaan tindakan pantas sekiranya berlaku kes kemalangan khususnya di sepanjang laluan lebuh raya Pantai Timur 2 LPT 2. Katanya pasukan itu akan ditugaskan secara shift bermula hari ini hingga Selasa depan. Bomba Negeri Terengganu telah menempatkan di RNR Perasing, okey, satu jentera bomba, tiga motosikal dan satu AMRS, ambulan bomba, yang kapasiti anggotanya berjumlah 13 orang untuk memastikan respon time kita cepat apabila berlakunya apa-apa insiden di sepanjang lebuh raya ataupun yang berdekatan dengan staging area yang kita telah tentukan. Beliau berkata rondaan dan pemantauan juga turut dilaksanakan berikutan jangkaan penambahan kenderaan di jalan raya pada musim perayaan ini. Jelas Hassan Syahri lagi, selain itu pihaknya juga mempertingkatkan rondaan serta kawalan keselamatan khususnya di kawasan Pantai Peranginan dan kawasan rekreasi bagi mengelakkan insiden tidak diingini termasuk lemas. Katanya susulan itu hanya 30% daripada 806 pegawai dan anggota dibenarkan bercuti, manakala baki akan bersedia menghadapi sebarang kes kecemasan.